Farel Prayoga beberapa waktu lalu sempat mendapat perhatian dari warganet karena suaranya yang merdu saat menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Bahkan Farel Prayoga diundang ke Istana Negara oleh Presiden Jokowi untuk memeriahkan hari ulang tahun negara Indonesia. Namun baru-baru ini konser yang digelar Farel Prayoga tampak sepi. Padahal dulu ia sangat diminati banyak orang. Farel Prayoga telah menggelar konser di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta pada hari Minggu 11 Desember 2022. Konser Farel Prayoga terlihat tak ditonton banyak orang atau sepi penonton. Banyak orang yang menduga karena tiket konser Farel Prayoga dinilai terlalu mahal. Video suasana konser Farel Prayoga yang sepi penonton langsung viral dan dikomentari warganet. Unggahan konser Farel Prayoga yang tengah konser sepi penonton itu diunggah dalam akun Twitter @hiburandisosmed. Salah satu warganet yang diduga penduduk sekitar lokasi konser Farel Prayoga memberi tanggapan. Ia mengatakan bahwa warga sekitar lokasi tak tertarik melihat konser Farel Prayoga. Lantaran harga tiket masuk konser Farel Prayoga terlalu mahal. Dari informasi yang beredar, tiket paling murah Rp50.000 dan yang paling mahal Rp250.000. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.